Halo sahabat mekanik. Halo, ini pasukan-pasukan storing semua ini. Nah, kita sekarang mau storing. Mau storing, mau derek mobil Volkswagen. Jadi dia mogok karena kita berada di Lombok. Di Lombok kita mau jemput mobilnya, mau derek. Karena dia metik, kita harus membuka askopelnya. Karena metik kan abang di geret tuh. Jadi kita harus buka askopelnya. Kita baru bisa kita derek. Nah, dia punya masalah di dinamo isi. Karena tidak bisa ngisi. Terus akhirnya mogok. Kebetulan juga dia punya bearing, mungkin ada yang lengket, jadi tidak bisa. Nah, sekarang kita dalam perjalanan nih. Lihat dalam perjalanannya ya. Pantai Kuta yang terkenal di Lombok. Kuta Lombok ya, bukan Kuta Bali ya. Lombok juga punya Kuta loh. Nah, karena Lombok pulau wisata, tempat destinasi wisata. Nah, sekalian saya kasih tempat-tempat wisata di Lombok. Tapi ya kita hanya sekedar lewat aja ya. Oke, inilah jalan bypass. Seperti tol ya, bypass dalam gasa rasa tol. Betul betul. Ini nih jajannya, jajannya. Om John yang lagi nyetir nih, Om John nih. Maju. Bandar dan kelihatan.
ya yang mau kita story, mau kita derek. Kita buka askotonya. Oke, nanti kita cek apa yang ada di masalah. Panas, mati mesin, keluar asap dari sini. Panjang 5 km, panas, berasap, mesin mati. Kalau belum 5 km, belum panas deh. Ya udah, kalau gitu di anu aja Pak Jan. Oh, anu deh dulu. Dibalik aja kepalanya dulu. Oh, balik. Nah, kepalanya ke sana. Nanti kan tinggal derek aja kan? Gitu. Saya kira bawa scan ke sini ngecek. Enggak, ini kan masalahnya di anu nih. Di apa? Di drama isi itu. Dibawa ke bengkel aja, dibuka dinamo isinya. Iya. Atau mau dipakai jalan nanti, mogok di tengah jalan dibongkar, mau Pak Jan? Kita nanti yang jadi masalah apa? Di tengah jalan terus dibongkar. Iya. Paijo. Hot escape-nya masalah di lampunya selang lampu. Bypass. Lampunya tuh. Nah ini dia nih. Pecah dia bro, bro. Ini selang bypassnya pecah, mau di dipotong, disambung nggak bisa, udah hancur. Nggak berani kita geret aja deh. Nanti nggak boleh digeret, harus buka skopelnya. Ya Om Jen ya. Harus buka skopelnya ini. Buka sudah nggak ada. Mobil matic skopel dibuka, atas panjang dibuka biar aman. Nanti maticnya jebol. Duitnya minta jajan lagi, habis uang dompet. Ya Om Jan ya, geret aja pakai Verosa. Verosa Blue Verosa. Jadi askopelnya dibuka, tinggal ini aja, jadi gak ada askopel, biar aman matiknya. Ini masih sebelah kanan, belum sebelah kiri. Jalan, jalan. Masih putar. Nah, udah. Masih. Ya. Masuk. Masuk, masuk. Oke, berapa nih, Bro? Udah belum kencang itu ya? Ya. Yang diano, subbreaker? Udah. Udah. Udah dipukul. Tinggalin aja. Udah. Rem sudah. Udah. Ya. Kencengnya. Nah, caranya sebelum membuka skopel itu buka dulu baut yang ini, baut ujungnya. Lemur. Oh ya, lemurnya Pak Jan ya. Tidak, saya selalu anu, selalu apa? Nyoba. Bukan, selalu ketukar mau bilang mur baut gitu. Mau bilang mur roda, bilangnya baut roda. Otak sama mulut kadang nggak kok anu sinkron, sinkron base-nya rusak mungkinnya. Nah sebelum buka apa baut roda, mur rodanya, ini murnya dibuka dulu lebih enak. Yang baru buka mur rodanya. Jongkrak Pak Jan ya, ini saya jongkrak Pak Jan. Buka kalipernya, buka kaliper, buka tirot, buka sensor, nggak ada sensor, hati-hati, buka sensor, terus buka bolt shock breaker. Kalipernya kita copot, terus buka kaliper, kita buka tirotnya. Sekarang kita buka tirot. Tang.
kencingan dulu, buka baut murnya, baru di track. Habis buka baut murnya, sekarang di track. Nah, kita kayak gini nih. Pakai alat khusus SST, special tool, special service tool. Tirot. Nah, dikencengin dari kunci 19. Dicek dongkrak. Cari barangnya. Nah, langsung copot. Sekarang buka baut shock breaker. Buka baut. Masukin lagi stangnya. Cabut bautnya, nah tinggal narik nanti as kopelnya. Nah kayak gini kan, enak tuh cabut kopelnya. Nah, yang ini di sedikit. Nah, mundur, kurang. Belum? Nah, udah copot. Udah copot. Sekarang kita pasang kembali. Kembali seperti semula tanpa skopel, tinggal geret aja. Oke, seperti ini caranya. Nah, kalau dapat tirot yang susah dianu, di kencangin murnya ya ditekan. Dongkrak kalau saya jadi. Dongkrak Pak Jun ya, saya ditekan gini aja cukup. Nggak kenceng ya, tinggal di dikasih kencengan lagi. Storing, minggu-minggu masih kerja ini Mas Bro. Enggak Bro, Om Bro, Tante Bro, semuanya sahabat Bro. Nah, trek lagi, ambil treknya. Oh, agaknya Pak Jun. Ini. Ini harganya inner fender ini 1,7 kurang ajar inner fendernya nih. Tokonya tuh gimana ya? Kalau Avanza mah 200.000. Makanya saya wah, ini 1.700.000 inner fendernya. Hot Escape V6 3000 cc. Jadi kalau mau pelihara mobil gini ya banyak uang. Kalau belinya sih murah, perawatannya yang mahal, spare partnya nggak murah. Yang ngerjain juga harus telaten. Karena mobil yang apa ya, yang betul-betul harus penuh perhatian, harus teliti kerjanya. Kurang pernah ada pernya, ada pernya. Ada. Susah satu dulu. Udah ini Pak Jan. Kok di apa? Enggak, udah tadi masuk. Oh, udah masuk tadi. Udah masuk. Nah, ini masuk kita tinggal pasang bautnya nih. Sudah selesai semua, tinggal kita pasang kabel derek pakai seling. Sekarang kita pasang
tali derek pakai seling. Ini ada cantolannya pakai baut klem seperti ini. Selingnya udah diklem seperti ini. Oke. Ini nanti ujungnya di mobil yang pan. Masih banyak habis air di radiator tadi ya? Habis separuh. Peugeot mau digeret lagi. Part kedua. Ini alat-alat storing kita. Udah selesai kita bersihkan, rapikan lagi. Rapikan lagi, tutup. Tutup semua. Masukkan semua. Oke. Derek sudah siap. Derek pakai Verosa. Buat escape yang di derek. Saya yang di depan, Om John yang di sini. Di buat escape. Apa? Enggak. Ini tombol, Kak. Depan terbuka. Ini di depan, Kak. Mas Sandra. Oh. Depan. Enggak apa-apa situ aja. Biar enggak berat. Dipandu dulu di jalannya, dipandu. Jangan dulu dipandu dulu jalannya, dipandu. Kita mulai. Kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita geret dalam perjalanan pulang. Selamat sampai tujuan. Amin. Kita slow aja, santai. Kecepatan 30, 40, di bawah 40. 30, 35 cukup lah. Gak perlu kencang-kencang meskipun sepi. Dan nanti untuk resiko pengereman yang sulit lagi bisa terlalu kencang karena mobil di belakang mesinnya tidak hidup jadi remnya berat, itu pula setirnya, jadi ya cukup pelan aja, maksimal 35 sudah cukup lah, yang penting selamat sampai tujuan. Oke. Nah sekarang Peugeot sudah sampai di tempat di bengkel kami tempat mekanik. Tadi beberapa insiden talinya putus untuk bawa tali cadangan. Sekarang kita istirahat dulu. Jadi udah sampai, terus ada istirahat, capek semuanya. Krunya pun juga istirahat. Kru lagi makan bakso. Om John. Bakso istirahat. Oke. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.